Ketua Umum Satuan Karya Ulama Indonesia atau Satkar Ulama, HM Idris Laena, melantik pengurus DPD Satkar Ulama se-Jawa Tengah. Pelantikan ini digelar sekaligus jadi ajang konsolidasi persiapan pemenangan Partai Golkar dan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Sebagai organisasi sayap Partai Golkar, Satkar Ulama Indonesia berkewajiban memenangkan Partai dan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Presiden. Hal itu dikatakan Idris Laena di depan pengurusnya saat pelantikan DPD Satkar Ulama Indonesia Jawa Tengah di Semarang pada Oktober 2022 lalu. Dalam acara pelantikan ini, Idris didampingi oleh Wakil Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia, Mujib Rahmat dan Ferdiansah. Hadir pula Ketua Umum Himpunan Wanita Satkar Ulama Indonesia atau IWASI, Hajah Lili Masniari, dan perwakilan DPP Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia. Dikatakan Idris, kader Satkar Ulama Indonesia harus menjadi penyejuk di tengah situasi dan kondisi yang mulai menghangat jelang pemilu 2024. Idris Laena dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa ulama dan umaro harus bersatu menghadapi berbagai tantangan. Kader Satkar Ulama Indonesia dimanapun wajib menghindari narasi pecah belah dan polarisasi dalam berkampanye. Idris Laena berpesan bahwa seluruh kader Satkar Ulama agar memenuhi amanah muktamar, menangkan Golkar dan Airlangga dengan cara yang santun. Yang terpenting menurut Idris Laena, jangan pakai politik identitas yang memecah dan menimbulkan polarisasi. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kiai Haji Yusuf Hidayat memastikan mesin pemenangan dan soliditas Partai Golkar semakin panas dan kuat. Sementara itu, Ketua DPD Satkar Ulama Jawa Tengah Kiai Haji Afandi berjanji mengibarkan panji-panji Satkar Ulama Indonesia dan beringin di wilayahnya. Selain pelantikan, acara ini juga diisi dengan workshop tentang kebangsaan oleh fraksi Golkar MPR. Satgar Ulama Indonesia memang gencar melakukan sosialisasi empat pilar MPR, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Satgar Ulama Indonesia juga terus aktif melakukan pemberdayaan umat lewat berbagai pelatihan kewirausahaan. Ini dilakukan agar umat Islam mampu berpartisipasi dalam pembangunan, terutama khususnya meningkatkan ekonomi masyarakat.